Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel aku, Andayani. Di video sebelumnya, aku sudah memberitahu cara menanam bunga epifisia ini atau cara memperbanyak bunga epifisia ini. Dan ini bunga yang waktu itu saya tanam atau saya videoin, teman-teman. Di sini saya mempunyai dua warna bunga epifisia. Yang satunya berwarna coklat kemerah-merahan dan yang satunya lagi warna hijau. Oh ya, asal teman-teman tahu, bunga epifisia ini bermacam-macam, tapi yang saya punya cuma dua macam. Dan bunga ini cepat sekali tumbuh, teman-teman. Mau di tempat panas atau di tempat teduh, tetap bagus dan dijamin nggak bakalan gagal kalau nanam bunga ini. Dan bunga ini bagusnya itu digantung karena pertumbuhannya merambat, terus harganya juga murah, teman-teman. Terus satu kali beli aja udah cukup kok itu, teman-teman. Tinggal teman-teman bagi atau kita setek pohon daunnya ini, baru kita tanam. Oh iya, bunga bisa saya ini kebetulan udah keluar bunganya. Ibu-ibu bisa lihat warnanya merah tua ya, teman-teman. Sama yang hijau ini juga udah kelihatan keluar bunganya, tapi belum mekar. Oh ya, rencananya bunga ini saya mau pindahin di depan jendela karena lebih bagus kita taruh di depan jendela atau depan pintu. Tapi sekarang saya mau taruh di tempat jendela itu udah saya taruhin paku dan sudah siap saya mau gantung ini, teman-teman. Oke, kita gantung dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini udah saya gantung, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman juga bisa coba kayak gini. Kelihatannya bagus, mau dilihat di depan atau dari jauh tetap kelihatan bagus, tetap kelihatan cantik. Makanya teman-teman buruan tanam karena tidak sampai berapa bulan pertumbuhannya cepat, terus pertumbuhannya ini merambat ya, teman-teman ya.